Selanjutnya saya mau membahas botol biru ajaib ini. Ya kalau member kasih nama itu suka uh, banyak macam ya. Kadang-kadang saya juga uh, bacain postingan dari member itu menyebut uh, absolut ampul ini dengan berbagai nama. Bisa juga botol biru sakti, botol biru ajaib, dan juga yang lain-lain. Nah ini sama seperti foam cleanser. Dia juga merupakan salah satu produk unggulan dari Atomi Indonesia. Nah, kenapa produk ini menjadi produk unggulan Atomi Indonesia? Nah, jelas pertama karena manfaatnya. Nah, buat yang belum tahu, Atomi Absolute Set ini adalah set yang dikeluarkan oleh Atomi yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai di aging atau anti penuaan, jadi mereka menggunakan satu formula namanya sel aktif yang dia berfungsi untuk menyamarkan tanda-tanda penuaan. Jadi untuk yang merasa e, kayaknya saya udah mulai keriput, nah biasa di bagian mana sih kita mulai berkeriput? Nah itu biasa di area dahi dan juga di area sekitar mata. Nah jadi, absolut ampul ini sangat bagus untuk e, mengurangi tanda-tanda keriput seperti tadi. Nah, makanya ini jadi salah satu best seller di Atomi Indonesia. Kalau dibandingkan nanti dengan produk absolut yang lainnya, yang satu set itu, dia kandungan sel aktifnya yang paling tinggi. Makanya, dia juga menjadi produk. Unggulan, selain itu, dia juga ada efek untuk mencerahkan. Jadi, tidak cuma mengurangi tanda-tanda penuaan, tapi ketika kita memakai produk ini rutin, wajah kita juga terlihat lebih cerah. Nah, jadi buat yang belum coba, harus segera cobain. Bu, ini kenapa cuman dipamerin? satu sih nggak dipamerin satu set. Nah, uniknya lagi dari absolute ampul ini, dia bisa dipakai dengan absolute set aja, atau juga digabungkan dengan rangkaian skincare yang lain. Misalnya, Bu, saya pakainya The Fame, tapi mau pakai absolute ampul, boleh atau enggak? Boleh. Kapan Absolute Ampul ini dipakai? Absolute Ampul ini dipakai setelah kita memakai toner. Jadi, entah kita pakai rangkaian Absolute atau kita pakai rangkaian the Fame, itu kita gunakan setelah kita memakai toner. Jadi, jangan sampai kita pakai toner dulu lotion baru ampul. Kenapa? Karena perbedaan teksturnya. Kita menggunakan skincare dengan formula yang bagus, tapi ketika kita menggunakannya dengan cara yang tidak tepat, nah, itu tidak akan membuat kandungan yang ada di dalamnya bekerja dengan maksimal. Contohnya, kenapa sih ampul ini harus dipakai setelah toner? Jangan sampai toner yang lain dulu baru ampul, karena dari teksturnya. Kalau toner, kita tahu teksturnya itu seperti air. Sedangkan kalau ada yang tanya ampulnya teksturnya seperti apa sih? Ampul itu teksturnya antara tengah-tengah antara toner dan lotion. Kalau lotion kan bentuknya lebih creamy. Nah, kalau ampul itu di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita pakai toner dulu, baru lotion, baru ampul, daya serapnya akan berkurang banyak. Bu, saya mau komitmen, Bu. Saya mau pakai absolute set. Saya mau pakai enam-enamnya semuanya. Boleh. Tapi itu juga ada langkah-langkahnya. Jadi, kalau pakai absolut itu kan kita biasanya pakai toner dulu, ampul, serum, lotion, eye cream, dan nutrition cream. Tapi banyak juga kadang-kadang ada member yang cerita ke saya, "Bu, saya lagi buru-buru, tapi saya mau pokoknya produk saya semuanya saya pakai." Jadi, tonernya belum terlalu kering ditimpa ampul. Ampulnya belum terlalu kering udah ditimpa yang lain sampai enam-enamnya selesai. Nah itu daya serapnya tidak akan maksimal. Jadi yang sabar. Kalau kita mau cantik, itu semua ada prosesnya. Jadi pakai toner dulu, nah kalau toner itu cepat, habis itu pakai ampul. Nah kalau berdasarkan pengalaman saya, untuk ampul ini sekitar 30 detik itu sudah terserap dengan baik. Nah itu baru dilanjutkan dengan rangkaian skincare yang lain. Kalau lagi buru-buru jangan dipaksain, pakai aja tiga step. Yang penting terserap dengan baik. Jangan sampai semuanya dipakai nah, menumpuk di wajah kita, ujung-ujungnya nanti kalau kita timpa dengan makeup atau dengan sunscreen itu malah semuanya luber. Jadi banyak banget member yang bilang kadang-kadang, bu saya pakai Absolute satu set, kok muka saya jadi berminyak banget ya. Jadi ujung-ujungnya habis saya pakai, saya tap-tap pakai tisu, baru saya lanjutkan ke makeup. Nah itu kan sayang ya terbuang skincarenya. Jadi pastikan gunakan dengan tahapan yang benar. Memang sih kalau kita pakai enam absolut dari Absolute Set itu butuh waktu agak lebih lama, tapi percayalah, ketika produknya sudah terserap dengan baik di kulit kita, nutrisinya juga akan maksimal. Bu, umur berapa? Saya sudah boleh pakai Absolute Cell Active Ampul. Nah, sebenarnya kalau dirasa sudah mau coba pakai, boleh kok. Dan sekali lagi nggak harus langsung pakai satu set absolutnya. Misalnya tadi pakai the fame, terus mau coba pakai absolut boleh. Coba mulai dari ampulnya terlebih dahulu. Nah banyak yang bilang, Bu, kayaknya pakai absolut ampul itu harus di atas 30 tahun atau di atas 40 tahun. Saya bilang sih biasa kalau ada member yang tanya terserah kalau prinsip lagi adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan sampai udah tunggu keriput, habis itu baru sibuk. Aduh bu, saya mau pakai absolut ampulnya. Nah, jangan begitu. Kalau kita sudah umur di atas 20 tahun dan pengen mencegah sedari dini, enggak ada salahnya juga. Jadi bisa segera coba. Dan buat yang masih takut-takut untuk coba, biasa dari saya ketika saya mencoba menggunakan satu skincare yang baru, yang saya belum pernah coba bisa saya, hanya saya pakai di malam hari, pagi harinya enggak. Contohnya mau coba absolut ampul, bu takut nih bu kulit saya sensitif atau bu saya takut nih kayaknya habis saya pakai bisa jadi beruntusan. Pakai di malam hari, paginya jangan dipakai, lihat dulu efeknya di kulit kita, e, bagus atau enggak. Kalau misalnya oke nih aman, malamnya pakai lagi, paginya jangan dipakai. Tunggu berapa hari, kalau dirasa aman habis itu boleh hajar langsung pakai pagi dan malam. Nah, untuk Absolute Ampul sekian informasi dari saya, semoga cukup membantu. Jadi sekali lagi buat member yang masih nanya, Bu umur berapa boleh pakai Absolute Ampul? Sedini mungkin. Di atas 20 sudah boleh pakai. Dan sekali lagi tadi kalau masih takut coba testing dulu malamnya aja. Rata-rata berhasil sih, saya juga melakukan hal yang sama karena kulit saya sensitif.